أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه dan dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Betapa dari ayat ini kita mendapatkan informasi yang Allah berikan bahwa tertahannya benda langit yang ada tidak jatuh ke bumi. Begitupun sebaliknya, benda-benda yang ada di bumi tidak jatuh ke langit. Suatu keseimbangan ini dikarenakan di dalam fisika dikenal sebagai gaya gravitasi. Allah memberikan besar gaya gravitasi yang pas. Jika gaya gravitasi itu terlalu besar, maka bumi akan terhempas keluar tata surya, bahkan bisa hancur. Itu tandanya di bumi tidak akan ada lagi kehidupan. Dan jika gaya gravitasi terlalu kecil, maka bumi itu akan tertarik ke matahari dan akan terbakar oleh panasnya matahari. Itu tentunya juga tidak akan ada lagi kehidupan di bumi, alias kiamat. Pada saat ini Allah masih memberikan gaya gravitasi dengan ukuran yang pas, sehingga bumi masih dalam keseimbangannya, makhluk yang berada di bumi, hidup di bumi dengan keseimbangannya. Itu harus patut kita syukuri. Dan semoga dengan mempelajari ayat ini, materi ini bisa membuat kita menjadi jauh lebih taat kembali. Nah, untuk lebih detailnya mari kita pelajari tentang materi gaya gravitasi dan segala macam apa yang ada di dalamnya secara detail. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan berbicara tentang gaya. Gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan bentuk, arah gerak, dan kecepatan gerak benda. Macam-macam gaya, ada beberapa jenis, ada 6 jenis, ya. Dan namun kita juga kenal yang namanya gaya gesek. Gaya yang ditimbulkan dari gesekan antara permukaan benda dengan permukaan bidang. Baik, kali ini kita akan belajar melukiskan gaya. Ya, sebelumnya gaya sebagai vektor. Ya, gaya dilukiskan sebagai garis yang memiliki arah. Oke. Ya, besaran vektor biasanya diberi tanda panah di atas atau ditulis dengan huruf tebal. Panjang garis sama dengan besar gaya. Anak panah sebagai arah gaya. Titik pangkal sebagai titik tangkap gaya. Ya. Bisa difahami? Nah, kita akan belajar beberapa kasus untuk menghitung resultan. Kasus pertama, ada dua gaya F1 dan F2 dengan arah yang sama ke kanan, ya, dengan besar yang berbeda. Maka resultannya adalah sama dengan F1 ditambah F2. Dan arah resultannya searah dengan kedua gaya tersebut, yaitu ke kanan. Dan benda bergerak ke kanan. Untuk kasus yang kedua, kita juga memiliki F1 dan F2. F1 ke arah kanan bernilai positif dan F2 ke arah kiri bernilai negatif. Dengan arah yang berlawanan, dengan besarnya juga yang berbeda, maka berapa resultannya? Resultannya adalah F1 dikurangi F2 dengan arah resultan ke arah kanan. Baik. Untuk kasus yang ketiga, kita juga memiliki dua gaya, F1 ke arah kanan, F2 ke arah kiri,
dengan F2 lebih besar daripada F1. Maka berapa resultannya? Resultannya adalah F1 dikurangi F2. Maka besar resultannya akan bernilai negatif karena arah resultan itu ke arah kiri. Nah, lalu bagaimana jika kita memiliki dua gaya yang sama besar namun berlawanan arah? Maka resultannya akan bernilai nol dan benda akan tetap diam. Seperti halnya kedua orang yang bermain panco, ya, tidak ada tangan yang bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri karena besar gaya sama namun berlawanan arah. Pernahkah kalian melihat orang yang mendorong mobil yang mogok? Iya. Apa yang menyebabkan mobil mogok itu bisa bergerak? Bukan sulap, bukan sihir. Tetapi yang menyebabkan mobil mogok tersebut bisa bergerak adalah gaya. Ya, jadi gaya yang seperti sudah kita bahas di awal, gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda. Ya, tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda. Jadi, apa yang akan kita dapatkan dengan mempelajari gaya? Ya. Kalian akan mengetahui tentang bagaimana bunyi hukum Newton. Dan kalian juga akan bisa merumuskan dan menghitung persamaannya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, apakah kalian ingat tentang peristiwa jatuhnya apel dari pohon? Ya, peristiwa yang dialami oleh Sir Isaac Newton, ada sebuah gaya yang menyebabkan benda jatuh ke bawah yang kita kenal dengan gaya gravitasi. Ya, seorang fisikawan pada tahun 1668 membuat sebuah buku Philosophiae Naturalis Principiae Mathematicae yang berisi tentang 3 hukum Newton. Ya. Buku tersebut berjudul Philosophiae Naturalis Principiae Mathematicae yang berisi tentang 3 hukum Newton. Nah, mari kita belajar tentang bagaimana bunyi hukum Newton. Hukum 1 Newton, benda yang diam akan tetap diam kecuali ada gaya yang tidak seimbang yang bekerja padanya. Benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan arah dan kecepatan yang sama kecuali ada gaya yang tidak seimbang yang bekerja padanya. Atau dikenal juga hukum 1 Newton sebagai hukum kelembaban. Namun, mungkinkah di dunia ini ada benda yang tidak dipengaruhi gaya? Di alam semesta, di ruang angkasa sana mungkin saja ada. Tetapi jika di bumi, sepertinya tidak mungkin. Semua benda yang ada di bumi termasuk manusia dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gaya berat adalah massa yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gaya yang diberikan kepada suatu benda sehingga mengalami perpindahan. Namun benda tersebut tetap berada pada posisinya, maka rumusan hukum 1 Newton sama dengan sigma F sama dengan 0. Lalu, apa yang terjadi pada benda yang diberikan gaya?
namun gaya tersebut sama bernilai 0. Atau gaya tersebut yang diberikan tidak sama dengan 0. Mari kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana hubungannya gaya dengan masa percepatan. Baik, ada seseorang yang mendorong lemari dengan gaya F sehingga lemari tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Maka kita pun sering melihat ada seseorang yang mendorong lemari. Jika masa tetap, maka percepatan benda sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda. Ya, gaya. Seperti yang diberikan kepada kursi, gaya tarik terhadap meja, tentu gaya yang diberikan terhadap kursi lebih kecil daripada gaya yang diberikan kepada meja. Karena massa kursi lebih kecil daripada massa meja. Sehingga percepatan benda berbanding terbalik dengan massa. Ya. Semakin kecil massa yang ditarik, maka semakin besar percepatan yang dihasilkan. Maka hukum 2 Newton bisa kita tulis dengan persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Ya, gaya sama dengan massa dikali percepatan. Jika ada benda A dan benda B, di mana F1 tidak sama dengan F2, dan berapa percepatan? Ya, benda A dan benda B. Benda A memiliki gaya sebesar 18 Newton dan massanya 2 kg. Sedangkan benda B memiliki gaya 2 Newton, sedangkan massanya 3 kg. Kita harus hitung dulu jumlah gaya dan jumlah massanya masing-masing. Sigma F sama dengan 20 Newton dan massa total sama dengan 5 kg. Baru dari sana kita akan bisa mencari berapa percepatannya. Kita masukkan nilai yang sudah kita ketahui, sigma F dibagi massa total. Kita akan dapatkan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Mudah bukan? Ya. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Selanjutnya, kita bicara tentang hukum 3 Newton. Ya, roket yang bisa terbang keluar angkasa. Semburan api dari roket itu memberikan gaya aksi dan sebaliknya, bidang akan memberikan gaya reaksi yang menyebabkan roket tersebut terbang ke atas. Ya, gaya aksi dan reaksi. Aksi dan reaksi tersebutkan dalam hukum 3 Newton, di mana gaya aksi akan sama besar dengan gaya reaksi dan gaya tersebut berlawanan arah yang terjadi pada dua benda yang berinteraksi. Maka bisa kita tuliskan sigma F aksi sama dengan min F reaksi. Ya. Lalu, mari kita review. Hukum 1 Newton, benda yang diam akan tetap diam kecuali ada gaya yang tidak seimbang. Ya, hukum 1 Newton dituliskan dengan sigma F sama dengan 0. Sedangkan hukum 2 Newton, percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya. Dan sebaliknya berbanding terbalik dengan massa benda.
sigma F sama dengan M dikali A. Sedangkan hukum 3 Newton, sigma F aksi sama dengan min F reaksi.